Kapal kontainer raksasa kandas di terusan Suez. Kapal kandas dan tersangkut dalam posisi miring sekitar pukul 7.40 waktu setempat pada 23 Maret 2021. Kapal Ever Given terdaftar di Panama dan dioperasikan perusahaan transportasi Taiwan, Evergreen Marine. Kapal berbobot 200.000 ton yang dibangun pada 2018. Kapal sedang dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Rotterdam di Belanda dari China. Kapal kandas ketika bergerak ke utara melewati kanal untuk sampai ke Mediterania. Kapal kandas ketika dihantam angin kencang dan badai pasir. Dengan panjang 400 meter dan lebar 59 meter, kapal menghalangi jalur kapal lain yang ikut terjebak dalam antrian di kedua arah, membuat macet lalu lintas di sepanjang terusan Suez, sekaligus mengganggu perdagangan global. Lebih dari 150 kapal sudah antri untuk bisa melewati terusan Suez. Sementara, jalur alternatif di ujung selatan benua Afrika bisa memakan waktu 2 pekan. Hingga 26 Maret 2021, kapal masih berupaya untuk diapungkan kembali. Kerugian ditaksir 43 triliun per hari. Pemiliknya asal Jepang, Soeki Senkaisa, telah meminta maaf atas kejadian ini. Pihaknya bersama otoritas terusan Suez berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi keadaan. Insiden seperti ini jarang terjadi, namun mengakibatkan konsekuensi besar bagi perdagangan global. Sekitar 12% perdagangan di dunia melewati terusan Suez. Terusan Suez melintasi tanah genting Suez di Mesir, menghubungkan Mediterania ke Laut Merah, menyediakan jalur laut terpendek di Asia dan Eropa. Rata-rata, hampir 50 kapal melewati kanal ini setiap hari, atau sekitar 12% dari perdagangan dunia.